guys, what's up with you? Yo, Jozan, 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 oh, Jozan, oh, sebab Terengganu Jozan. Kita dah balik kampung Zizan ni. Zizan, kau rasa mana tempat yang best lah kat Terengganu? Tempat paling best di Terengganu ialah kawasan Losong. Kepuk log. Kepuk lekor penuh situ. Oh, ya? Kepuk lekor nak tengok. Kepuk lekor berbagai size, berbagai rasa, berbagai style, berbagai color, rim spot dengan t-shirt semua. Situ lah. Oh, Allah. Tajuk sangat tu. Okey, dah tahu kat mana kamu langsung? Tak apa, kita humor dulu dengan Jozan. 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 Ya padang duk sorok ke kita. Assalamualaikum semua. Nampak macam sama. Tapi bukan dia, bukan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Apa kenama, sihat belaka? Adakah anda semua peminat-peminat Jozan? Johan tak ada, jadi Zizang aja ada. Ya? Yeah? Apa kenama malam ni kita nak berceritalah sedikit berkenaan dengan kisah rakyat. Oh, rakyat apa lagi? Dekat mulut. Mungkin ada hodak faham, mungkin ada hodak faham macam mulang. Mulang gurit no, mungkin tak faham. Astagfirullahalazim. Mungkin tak faham cerita rakyat, maksudnya cerita-cerita rakyat ya. Di mana tuan-tuan dan puan-puan, saya mendapat email baru ni yang bertanya berkenaan cerita-cerita rakyat ya. Oh, daripada ada sorok ke kita. Kasih kita dah secaralah. Okey, di mana ada soalan yang bertanya berkenaan cerita rakyat yang itu berjodoh ya, berjodoh batu beloh batu betakuk. Batu apa? Batu beloh batu betakuk. Di mana batu beloh batu betakuk ini mengesahkan antara ibunya dan juga anaknya yang bergaduh berkenaan dengan telur ikan tebaku. Emang tak ada telur ikan lain di duk bala. Telur ikan ayah sedap lagi. Ha? Telur ikan selur pun sedap lagi. Duduk bala telur ikan tebaku tu buat apa? Tapi itu apa itu masalah mak dengan anak dia. Yang mak dia ni yang kita nak marah. Mak apa gitu? Ha? Mak apa benda gitu? Pasal telur dia berlari dalam hutan, berlari. Oh, duk jerit, wah, wah, wah. Pasal telur je, pasal telur sutir tu. Selok suka. Gitu. Masuk lalak lagi kan? Ya? Oh, jangan jerit gitu, Pau. Dan kita nak cerita ni. Dia jerit, wah, wah, wah. Dia pergi jumpa batu tu. Dia kata, wahai batu beloh, batu betakuk. Makanlah aku, telanglah aku, pasal aku kepunan telur tebaku. Dah batu tu layang pulak ke dia tu? Batu apa gitu? Batu apa begitu? Oh, wak lah. Kejuk. Jadi cerita yang kedua iaitu mengesahkan si tanggang. Masalah si tanggang. Masalah si tanggang ialah bermasalah pada mak dia. Hak dia dosa dia, deraka tu hari dia lah.
ini mak dia ni yang duk supah dia jadi batu tu buat apa? Jadi batu tu buat apa? Menyusah kapal nak masuk, pecah habis buk-buk orang. Ha? Cuba supah dia jadi batu zamrud. Eh? Bayangkan tangan tu jadi batu zamrud, lengang dia jadi batu delima, bawah dia jadi batu... Pagok tanggang. Oh tu, ahli panel seterusnya, silakan. Ustaz. Ya, saya. Nak tanya sikitlah, Ustaz. Oh, nak tanya nama saya, Ustaz benda? Nak tanya Ustaz nama. Ustaz Injing. Mana nama kita? Ustaz apa? Ustaz Injing. Ustaz Injing. Ustaz Injing. Tepukkan Ustaz jauh, Ustaz. Ini susah sikit ni. Nak explain kat Bulan. Bulan Gurino. Saya mengerti kok, itu tadi cerita tentang mitos sebuah batu, betul nggak? Ya betul, batu saja. Selamat malam Zizan, semoga Johan cepat sembuh ya. Tadi saya benar emang sedikit kurang mengerti apa yang dibicarakan ya, karena pakai dialek. Pakai dialek asli di sini ya. Ini kampung halaman ya. Bukan orang asli, orang dengan, bukan dialek asli. Iya, katanya orang sini. Oh, kok kamu bodoh lalu? Well, dari pendengaran saya, dari penglihatan saya, mungkin saya bisa menilai dari walaupun Anda cuma sendiri hari ini, tapi Anda cukup bisa menghibur dan tidak mengecewakan penonton di sini. Yeah. Selamat. Jadi kalau sekiranya enggak faham, pulangnya tengok Astro Beyond, rewind balik, ada subtitle insya Allah. Terima kasih, Wulan.